Oh, molek ngah. Ah, ni bengka kuat ni. Bengka boh. Berapa eh bang? Hon ni kali 25 tak jual. 25,000 tak jual. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak. Okey, hari ni kita nak buat perkongsian lah. Perkongsian pasal lembu. Lembu baka. Lembu baka dibacok. Kalau awak-awak nak tahu, bacok ni memang tak, memang sinonim lah, terkenal dah dengan lembu-lembu baka yang terbaik. Sebelum ni pun saya pun ada dengar je, dan saya boleh kata kebanyakan lah lembu-lembu terbaik yang saya jumpa dan pernah review, kalau selidik punya selidik, memang baka dia asal daripada bacok. Jadi tak salah lah kalau orang kata bacok ni syurga lembu. Syurga lembu baka lah. Lembu-lembu terbaik, limousine, charolais, semua datang daripada bacok. Bukan kata lembu kat lain tak molek, tapi nak khabar asal lembu-lembu terbaik ni boleh kata 90% daripada bacok bawah Kelantan. Walaupun saya orang Terengganu, tapi fakta tetap fakta. Tak dinafikan bacok adalah pengeluar lembu-lembu yang terbaik. Maknanya sehingga kan orang-orang di Kelantan sendiri pun beli lembu di bacok. Dan kebanyakan ramai lah orang-orang yang saya jumpa memang mengakui, set-set lembu lah, mengakui bahawa bacok ni adalah tempat lembu-lembu yang terbaik. Jadi alhamdulillah baru ni masa saya pergi bacok, bukan hari ni, baru-baru ni lah saya pergi bacok, saya ada jumpa seorang abang tu, nama dia Abang K, dan saya tak tahu pun dia tu peternak juga. Tapi bila kita cakap sembang-sembang, rupanya dia pun peternak juga. Alhamdulillah. Maknanya saya pergi ke tempat yang tepat lah. Saya pergi ke tempat yang tepat sebab dia antara peternak ataupun pewarisi lah, mewarisi kandang yang paling lama di bacok pun. Maknanya arwah siapa lah, dia ada bagi tahu saya nama arwah pemilik asal kandang tu. Maknanya kalau sebut nama arwah tu memang orang kenal lah di bacok sebab dia adalah peternak yang berjaya lah. Maknanya banyak mengeluarkan lembu-lembu yang terbaik. Banyak lembu-lembu dia dijual di serata tempat lah. Jadi awak-awak, kita pun tak mau sembang banyak, cuma saya nak khabar awak-awak yang minat lembu, yang minat peternakan, mesti tengok perkongsian ni boh. Yang mana yang kenal Abang K tu mungkin bagi dia orang biasa lah, tapi bagi orang yang tak pernah kenal atau tak pernah sampai ke bacok, memang kena tengok perkongsian saya kali ni pasal lembu dia bacok. Abang K dia beli lembu betina je boh, betina je, dia ada 60 ekor baka. Kira boleh kata kilang lah, kilang pengeluar lembu-lembu sado lah boleh kata dia ni. Dan cara peternakan dia pun unik. Tak macam ke kita feedlot, adalah ada juga ada feedlot, tapi dia buat secara dah atas padang, makna di padang yang luas. Makna setiap lembu tu dia cuma buat macam satu atak je, letak lembu bawah tu je. Dan daripada ibu-ibu induk-induk betina lembu tu je lah mengeluarkan anak-anak yang boleh jual sampai 30,000 seekor, 20,000, 15,000 seekor bo. Sehingga kan tidak kurang atau tidak lebih Abang K, dia punya pendapatan hasil daripada dua lembu ni boleh katakan 100,000, lebih 100,000 setahun. Maknanya hebat lah. Cara dia tu memang hebat. Jadi awak-awak yang memang rasa nak beli lembu, minat beli lembu dan nak lebih maju beli lembu, kena tengok video ni. Maknanya bila saya pergi dekat Abang K ni, tak ada alasan lah. Maknanya siapa-siapa yang nak beli lembu, boleh beli lembu di mana-mana saja. Tapi dengan cara yang baik lah. Janganlah kita beli lembu sampai menyusahkan orang jiran kita dan sebagainya. Tak boleh lah. Gitu. Jadi awak-awak, jomlah kita pergi kampung Kubang, Kampung Kubang Golok, Kampung Kubang Kampung Kubang Golok bacok Kelantan. Jadi jom awak-awak kita layang video ni. Yang mana yang minat lembu kena tengok habis video ni boh. Sebab dalam video ni saya ada kenang seekor ibu Belgian Blue. Kalau lah saya ada duit, adang saya nak beli lembu. Yang penting nak beli lembu, duit tu nombor 2. Kita sendiri tu nak beli lembu, saya akan beli ibu ni, saya akan beli induk ni. Abang K kata tak murah, tak mahal. Tak murah, tak mahal, RM30,000 je. RM30,000 je boh. Tapi kalau saya nak beli lembu, memang saya beli ibu ni. Sebab saya tahu anak daripada ibu ni akan keluarkan, ibu ni akan keluarkan anak-anak yang terbaik. Apa belik, apa tukar bimbo ni ayat depan belakang. Jadi awak-awak jom kita layang dan tengok lembu yang saya minat. Kalau saya nak beli lembu, inilah lembu yang saya nak beli. Walaupun harga RM30,000, pinjang pun pinjang lah, jual kereta jual lah, jual rumah ke jual benda pun jual lah, benda-benda yang ada, asalkan boleh beli lembu. Tapi dengan syarat hati tu kena ada nak beli lembu. Tapi kalau kita sendiri tak mau beli lembu, nak buat bijak, nak ikut orang beli lembu, tak kisah bank lah. Dah lama orang kata raja-raja kabur.
Ha, rajin-rajin kabu. Ha, jadi awak-awak nak beli lembu ke, nak buat apa-apa saja, kena ada minat. Ha, bila ada minat, duit ke modal ke tu nombor dua. Ha, gitu. Jadi awak-awak jom kita pergi tengok, kita layang video ni. Bereboh. Assalamualaikum Abang K. Waalaikumsalam. Kita sampai di kampung Kubang Golok pula sini. Betul Kubang. Tak. Ni hari ni Abang K berapa ekor lembu semua sekali? Semua ada boleh. Sekali hidup campung anak-anak dalam 60 ekor lebih kurang. Berapa? Dalam 60 ekor. 60 ekor. Ha. Allah. Bakam dia tu. Bakar tu campur-campur daripada Charolais, Limousin. Pelbagai bakar ada. Dah bayangkan kalau seekor tu 10,000. Dah darat 60 berapa dah? Berapa dah? Berapa? 600,000? Ada lebih kurang. 600,000 maknanya aset lah. Jadi hari ni Abakir, kita tahu dah, kita nampak lembu Abakir pun banyak. Maknanya kalau macam besar-besar ni memang ready stock untuk jual. Ready stock untuk jual ni. Charolais. Limousin tak belah tu? Sana Limousin. Ni semua anak-anak awak kira AI daripada AI kandang. Daripada kandang sendiri lah. Daripada induk sendiri. Okey, kita tanya induk Abakir awak paling mahal berapa harga? Dalam 30 lebih kita lah, 35 je. Standard 35 ribu lah seekor. Maknanya kualiti anak tu memang orang kata puas hati lah. Puas hati lah anak. Anak tu ada contoh dah lah. Sebelum-sebelum ni. Okey, kita ambil secara ringkas lalu. Owning. Kalau owning ni tarik ni berapa Abakir? Owning ni harga. Biasa ni kalau sebelah luar ni dalam 5,000 si atar. 5,000 si atas. Terganung pun. Terganung pun. Pasal dia jatah, kita harga lain sikit. Ni jatah. Jatah belaka kan? Jatah 2, tina 2. Okey, okey. Dah kalau macam terganung, contohlah orang terganung, orang Johor nak beli. 5,000 juga ke si atas? 5,000 si atas. Kita kira seluruh tu. Padah ke, Pak? Bakir, kalau contoh saya beli ni, orang Johor beli seekor 5,000. Apa nak atur Johor ni? Boleh lagi. Boleh lagi, tambah-tambah lagi kalau dia ambil 2 2 ekor. 2 ekor tu. Kalau seekor tu dah padanan lah pula. Seekor tak padan lagi. Bakir kena jaga tegak terang tu. Kalau ambil seekor, tak kan lah kita nak atur 5,000 ke Johor. Seekor diri kan. Seekor tak padan lah. Tak padan. Jadi awak-awak gitulah. Maknanya kalau jauh-jauh tu, contoh kalau harga 5,000, nak boleh ambil seekor tapi kena tambah sikit lah. Kena tambah sikit lah untuk tak. Nambil apa tu. Nambil berapa rasa Bakir ambil? Biasa kata dia dalam 500 lah. 500 ya. Okey. Cok ni 5,000 eh. Si atau kalau terganung lah. Terganung tak faham boleh lagi lah. Boleh lagi lah. Okey. Ni? Ni pun sama. Dia average umur apa Pak? Ni umur dalam 6 bulan ni. 6 bulan ni? Ni dalam nak masuk 5 bulan. Okey. Ni 5 masuk 5 bulan, ni 6 bulan kan. Gemuk sikit ni. Dia cutting nine line sikit, dia punya aksesori. Harga sama? Harga kita bagi sama. 5,000, 5,000 berapa? Ibu dia berapa Pak beli? Ibu dia beli tu dalam 12,000 gitu. 12,000. Tapi setara ni molek lah Pak Kidok. Baru bulan baru. 5 bulan baru. Dah 5 bulan. Ni Limousin. Betul tak Pak? Ni Limousin. Lawak ni. Daripada induk sendiri ni. Induk mahal kok. Induk dekat Limousin harga macam cerah sikit. Ni berapa Pak Kidok? Ni 15. 15 lalu dah. Limousin 15 lalu berapa jam? Harga terkini. Sebab ni Limousin naik pada Pak Kidok. Limousin naik. Ni pun Limousin juga. Limousin juga ni. Harga sama juga. Harga sama cuma 15. Color lain sikit. 15 boh. Maknanya kalau 2 ekor 30 lah. 2 ekor 30 kita beli atas. Si atas. Suruh Malaysia lah. Suruh kalau seekor tu kena ambil ciki lah. Okey. Jadi awak ready nak jual dalam kandang Abang Kir ni ada 4 ekor. Abang Kir dia? Ya. 4 ekor. Maknanya 15, 15, 5, 5. Jadi 30, 40. 30, 40 ribu lah. 40 ribu. 4 ekor. Abang Jong, 40 ribu. Sign check lalu. Kita alik lalu dengan kereta. Tengok mana pun ada. Ada ke? Ni pada rupuk lagi je. Ni pak sipai rupuk. Maknanya Abang Akir akan ambil rupuk sini bagi makan. Cukup masa kita ambil rupuk ni. Dia siap rupuk. Ada tempat makan dah. Rupuk dah lah sebulan lebih tu boleh ambil. Ni ibu dia ni. Ni ibu-ibu induk-induk dia ni. Induk-induk. Ni tua dah. Itu tua dah. Tengok pada tanduk tu berapa takuk dah ni. Ni anak orang Ramadan ni. Anak orang Ramadan. Tapi berjasa lah. Jasa lah ibu kandai ni. Ibu kandai walaupun apa biasa tapi luar biasa. Anak luar biasa. Anak luar biasa. Anak paling mahal berapa abang jual anak dia? Anak dia baru ni tenor dalam 11,000. 11,000. Ibu gini je. Ibu gini. Kalau orang tengok ibu macam ibu kampung. Tapi kualiti tu kalau tak molek tak kan abang. Kesipang betul tak? Lepas tu harga tu pun
harga orang minta lah. Ni tu kan? Aha, ni buku Napier. Napier ke? Oh, siap Napier ada sini. Ni tempat AI benih. Ha, tempat AI benih. Oh, cukup lekat eh. Eh, luah eh. Tanah basi belah tu. Ha, sekat ni lah. Ni ni pas juga. Ada sana atas. Tanah sendiri lah ni? Ha, ni ha, sendiri. Masya Allah. Ha, orang-orang tua tinggal. Boleh main bola pulak. Boleh buat steady je. Dah tu buat apa burung untuk situ? Eh? Ha, tu mungkin ada makin-makin yang sisa lembu. Kau beli tau. Ha, bukan bela. Mungkin ada. Di atak tau. Oh, atak. Ha. Tempat tak lembu juga tu. Ha, tempat tak lembu. Oh, best ingat di sini. Angin pun kuat tau. Ha, ni anak-anak baru saja ni. Jual juga? Ha, anak masa tu jual juga. Besar ni tak jual lagi lah. Besar ni tak jual lagi lah. Tapi boleh lagi. Baru dah 2 minggu. So, paling tinggi. Hak ni, hak ni. Hak ni macam boleh jual dah. Ha, hak ni kan kira tu boleh jual dah lah. Ha. Ha. Berapa lah pakai dengan besar ni? Hak ni 4.5 hasil atas. 4.5 hasil atas? Ha. Oh, dia panggil? Carolik kan? Carolik juga ni. Carolik. Ha. Kada dia punya nama benih dia? Benih tu ada tapi tak ingat banyak-banyak banyak. Macam-macam benih ada. Macam-macam tak. Carolim dia kan. Hebel ke lah benda lah. Macam-macam lah. Hebel apa ke benda. Ni anak paling tinggi umur ni dalam sebulan. Mana? Ni. Ada ni. Oh. Sebulan besok ni dah. Paling hal tu baru 2 minggu tu. Tengah susu mega. Tapi besok-besok ni balik Abah Ki tak jual lagi lah. Tak jual lagi lah. Tengah pakai pepoh lagi. Berapa orang nak jual besar ni pakai? Besar juga. Kalau ambil sekali ni pun tak apa. Kalau ambil anak saja, jaga hidup lah. Oh, baik nak nyusu. Nak nyusu. Pasal duduk pun tak makan lagi. Rupuk pun tak pandai lagi. Patutlah. Bukan tak mau jual. Tapi mana boleh jual. Kalau dengan ibu berapa eh? Ibu. Kalau setahun ni. Dah 19,000 lah. 2 ekor? 2 ekor. 19,000 boh. 19,000 puas hati. Ibu nampak biasa tapi anak dia tu luar biasa. Tengok luar anak biasa sejarah lepas-lepas dah. Tengok luar biasa. Anak dia paling mahal berapa abang jual? Anak dia paling mahal jual bulan lepas 12,000. 12,000. Ha 12,000 kakak padak ni. Aduh. Tapi tengok ni jatah. Ibu umur berapa lebih kurang? Ibu ni dalam 3 tahun. 3 tahun. Ha. Mana muda lagi? Ha ibu muda anak lalu. Mana nak awak nak ibu kandang boleh kan. Panjang lagi masa dia. Kau tengok biasa je. Sebab ibu eh, dia tak boleh gemuk sangat. Pasal dia punya nak beranak tu kalau gemuk sangat. Risiko. Tak? Dia risiko segi dia paling lekat. Betul lekat. Betul. Ni macam anak-anak ni ASD ni. Ni macam ke Caroli Kuba. Ni Bega. 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 Ya Bega. Mok dia Caroli. Kalau ni berapa dengan anak? Ni pun sama habis kurang. 15 kot. 15 ke 19? 19. 19. Pasal anak pun. Macam abang kita tak ada rasa, tak ada sayang eh. Tak ada sayang. Kena harga kita jual. Tak kena harga kita sipir. Moga bagai boleh off. Bagai boleh off. Tak boleh gaduh. Lagi pun ramai lagi. Jom kita tengok ni lagi abang kita. Linung lah. Sana tu. Tak apa tak nak pergi. Tak payah. Boleh. Boleh kan. Jom. Tak apa kita suka jalan pada rupuk gini. Tengok bahawa orang bacok bela kawasan luar. Bela biar puas hati. Puas hati pakai? Biar puas hati. Biar puas hati bela. Bang. Assalamualaikum. Luah ni tempat abang kilah kau ni. Ada orang lain juga. Ada tengok seluar-luar ni semua ada lembu, ada atak, ada lembu bawah. Hebatlah. Tengok abang ni pun ada beli lembu kok. Setiap rumah mesti ada lembu ah. Rumah tak siap lagi lembu bela dah. Rumah tak siap lagi. Lembu ada dah rekor Charoli. Masya-Allah. Tu dia orang bacok. Sebab tu lah saya kata bang, bacok ni syurga lembu. Oi, tahan jalan padang dia. Ni kalau ni orang lain lah. Mana? Ni berdekatan ni orang lain. Orang lain ni. Kalau tepi sana tu daripada sana, tepi tu tepi tu saya punya. Mana abang? Tu daripada sana. Sana. Tu yang biru tu. Biru tu bukan putih tu. Putih tu. Tu lembu tidur, lembu tidur. Tidur sana. Padi tu. Tapi kita jalan sekat ni lah. Siapa kata ni bukan kan? Ni bukan. Kalau nak jalan memang tak habis. Tak habis nak jalan. Pasal di sana pun ada lagi. Masya-Allah. Dia macam gambar letak lembu junung-junung tu tanah abang tu. Tanah sendiri dengan tanah sewa. Kita sewa tu. Siapa-siapa tu yang nak guna? Lagi tak guna, lagi tu. Lagi tu kita guna.
Kalau sewa bang, berapa bang biasa? Sewa less 100 tahun. Oh, 100 tahun. Ah, sewa mogok khas ni. Tengok bang. Ha ni. Ni nombor abang eh? Ah, nombor saja. Aduh. Tapi walaupun 100 tahun pun saya bagi lebih lah pada sikit. Stok air cukup. Ah, stok air mesti cukup. Maknanya air abang tak perlu ngaku ah. Ha. Kita, tapi kalau dok hujan ngaku kok mau. Dok kita punya kita ada boring. Oh, boring ada. Kita akak anjing. Sedut air boring bubu. Ni kata lepas ni pesta lembu makan sawi ke benda tu? Eh? Sawi lah. Terbakar. Ah, terbakar hijau. Sawi. ni muda butir sulung. Oh, butir sulung. Ah, butir sulung. Baju ada? Kalau kena harga tu jual. Dah abang nak berapa? Lembu ni 15 lah sebelum 15. Sebelum beranak. Charoli. Ah, Charoli. Lembu muda gini, butir sulung. Mana anak daripada induk abang kau ni? Ah, anak daripada induk sendiri ni. Oh. Ni dia punya mak daripada ibu tua tadi. Ah, mak dia. Ah, ibu mak tua dia. Kita tengok ah, ni kita sipai. Hak lain tak ada sipai. Buat nunggu lah. Gati-gati betul. Gati. Oh, ni terbakar ingat ke sawi. Ah, terbakar hijau. Oh, doh. Tak ada juga ada tanah terbakar sini eh. Ada. Okay. Kalau musim wa ramai wa dok sini. Oh, mai wa kok. Tapi pasal lapang kau. Oh, tapi kita tidak digalakkan eh. Pasal takut putus lembu eh. Ah, lembu tu kurang. Dia tanah asal padi ke? Bukan. Oh, kalau jamai-jamai gitu tu tanah asal padi ni. Oh, tengok lembu abang tu. Ah, ni lembu setepak, ni lembu. Setepak Allah. Kalau pandai pada rupa tu memang tak ada rupa lah. Tapi anak dia tu eh. Ah, macam mikir lah. Masa-masa lepas dah. Ni. Limousine lah. Ah, limousine. Kalau Kelantan ni panggil limousine wota. Limousine wota apa? Wota ni wota makan. Ya kekalah sama. Wota apa benda bang? Kalau peta. Bukan peta. Lah tu. Tengah orang game dia. Harga ni gapo eh? Wota dia aja dengar. Sim tak ada pokok dah tunjuk. Oh lawa. Oh ni berapa bang harga? Ha ni ni tak jual lah. Ya, kalau orang nak beli kok? Oh, kalau nak ikut lah. Oh, dah 15 ya. 15? Haa. Oh, tu lah pandai standar ibu. Standar ibu lah. Haa, kalau orang ni 30 pun tak lepas lah. Mana ni? Haa, ni. Oh, ni special lah kan ni? Haa, ni orang ni anak cempian saja ni. Anak cempian saja. Haa. Ni anak-anak dia baju. Anak dia ni dalam perut agak booking tu. Oh. Haa, biasa-biasa dia. Haa, macam halik anda tu, sama kot. Ada sekolah lagi tepi ni. Haa, kalau 30 tak lepas lah. Kalau 35 tu lepas. 30 tak lepas, 35 lepas. Ha, tu dia. Tambah 5000 lagi lepas lalu. Kalau mengikut penilaian daripada segi rupa ni memang tak padan dengan go. Tapi kalau orang betul-betul memahami, dia tahulah. Dia tahu. Bila tengok kualiti anak, baiklah. Ni ni ADC ke? Ni ADC. Bak bulan. Dia lambat lagi lah. Bak bulan dah ada 5 bulan lagi lah. Tak. Pas jaruh dia ni banyak tin tu anak. Oh, jaruh anak tin. Sampai tin lembu ni kalau tahu bakar dia, kau sanggup bayar? Haa, kau sanggup bayar. Kau abel pulak tak ambil jual. Haa, berasa saya pulak. Oh, tak. Tu dah abel kata. Kalau nak jalan ni, tahan jalan. Ni lah kata pulak. Oh, tanya kerja dia, beli lembu. Biar tak tahu lembu kita berapa tahu. Harga seko-seko dan berapa ekor kita ada. Ya, perang lembu ni, dia tidak mari dengan cepat. Dia tidak mari dengan lambat untung, tapi dia mari dengan tepat. Ah, tu dia. Pegang lembu ni. Pegang lembu eh. Ah, memanglah pegang lembu. Dia memang tak akan buat mari piti selalu. Kena sabar. Kena sabar, tapi dia mari dengan tepat. 9 bulan. Boleh anak lebih kurang dalam 4 bulan lagi. Boleh jual lalu. 4 bulan tu boleh jual. Boleh jual lalu. Dah kalau anak dia sekarang ni anak dah 15 ekor. Mas 15 ekor apa? Kemungkinan 15 ekor tu boleh jual belako. Seekor kurang-kurang. Kalau tin super sat ni ah. Ada 15. tengok atas aksesori ya. Yeah. Tengok spek dia bang. Tadi mok ni anak. Ni anak. Dia punya muka ni. Tak apa kena gapo tu. Ni biasa musim-musim berangin lalat-lalat gapo. Tapi dia punya muka tu muka comel. Anak tanding tu orang nak lah. Orang Kelantan kata muka gan. Bukan muka botok itu tau. Muka botok ni. Muka botok anak. Okey. Dia tak ambil muka panjang bang. Kalau muka panjang tak janguk ah. Muka botok bah dia nak ni. Limousine. Kena harga berapa? Dia ni ke mahal sikit 20 ni. 20 eh. Pasal sejarah dia pun anak dia tu 15 16 dah. Dok, kalau kudis-kudis tu tak ada hal. Tak ada hal tu boleh ubat tu. Ubat mudah je. Dari segi kualiti anak tu. Tu kudis tu yang sini. Dia gahar. Gahar ni. Gahar apa semua. Kok ni kok ni? Macam keke. Bukan keke ni limousine kok. Limousine juga. Limousine kok ni. Ada siapa bang? Jaga bang. Macam hak ni
anak ni lepas raya ni kena pergi atas kedai. Berapa orang booking? RM5,500. Oh. Lepas raya ni. Dia ambil dua lah. Itu kita berani atas tu. RM10,000 lah. Dua ekor yang ambil. RM5,500 sebelah. Ambil dengan ibu? Eh, dia anak lah. Haa, anak. Haa, tu. Macam ambil gambar molek. Bawa orang kedai beli dah. Orang kedai ni, haa. Siap bayar booking dah ni. Berapa umur bang? Hak ni baru sebulan lebih. Maknanya makan meh dah ha? Ah, makan meh dah belajar-belajar jilat. Oh lawa. Lepas raya ni boleh. Dah habis marketing lembu-lembu habis kau aneh, kau Facebook. Oh. Jadi orang Kedah jadi orang mana-mana ambil. Ya. Dulu kita main kat Facebook tapi lah ni moga orang kenal tak eh. Ha. Orang tahu dah. Oh. Jadi pakai jangan direct. Ah ni. Ni bega. Ah ni bega. Dia ambil sekali kan ni. Oh comel. Dah ambil dengan anak ni. Ah lepas raya ni kena gata dulu. Sebelah. Oh ani nang ibu ni. Ya 5.5. Oh 5.5. Comel be. Ni. Ah dia punya aksesori ada. Ah maknanya benih dia bang AI masuk eh. Ya ni Belgium beluga apa tak ingat tu. Oh maknanya benih Belgium beluga. Ah Belgium beluga. Pasal ibu dia apa Belgium. Mana lawa. Ui jatang tino. Jatang. Fuh. Tengok lagi. Hak ni apa jual dok? Ah, kita ibu jual ni. Ibu tua kan? Ibu buat ini. Hak ni kita buat ibu kandang betul ni. Buat tengok yang tanduk. Umur tua kali kot. Oh dia tua ni. Ni pun tua juga ni. Tapi kes tak ada tanduk. Tetap nampak tua. Maknanya abang buat grek, buat atak gini je. Haa buat gini je. Tak ada masalah je. Haa kita lah ni kita nak ke bayan ni je. Bukan kita nak ke gun. Bayan ni padang dah dia. Haa padang dah. Tak panah dah dia. Panah dah. Kalau hujan tak ada masalah. Haa hujan tak ada masalah. Kalau kau hujan tak apa lah muka ni. Kau suka? Haa. Oh tu? Waktu jual tu bang? Oh tak jual tu ibu lama tu. Oh bagi saya je ni. Oh bagi-bagi. Anak-anak EA baka ni. Ada abang masuk dah ni. Ah tu butim belaka dah ni. Butim belaka dah. Oh tu. Butim belaka dah ni. Lagi kat mana lagi? Lagi ni holik sano ni. Oh tak bijal apa holik sano ni pada. Atas ni pun ada. Tak bijal. Ni abang kau eh? Ah ni saya kot. Ni atas ni pun saya kot. Allahu akbar. Rezeki tahun ni. Oh dia mari dengan tepat tahun ni. Tak lepas pun alhamdulillah. Mana betul ke bang? Macam abang memang khabar. Abang punya jualan siapa? Cecoh RM120,000 setahun. Jualan ni, anak lembu eh. Setakat ni dengan target tu boleh lah. Sapa lah. Abang bermula dengan berapa ekor? Dulu bermula dengan seekor dua lembu. Tahun berapa masa tu? Tahun tu tahun 2009. 2009? Haa 2009. Tak ada kerja orang masa tu? Masa tu dia ikut pedara. Oh belajar dengan dia dulu. Haa. Main polo lembu polo dia. Haa. Lepas tu umur dia tidak panjang. Lepas tu induk-induk ada tu hak taruh, hak beli, hak apa masa tu tiga tu murah lagi lembu. Tidak sapa harga super 2021-2022. Dulu harga lembu kali induk tu dah ada 2,000, 3,000, 3,500 paling mahal tu. Masa tu. Masa tu tahun 2009. 2009 masa tu. Lepas tu be lembu paling mahal abang jual berapa? 35,000 paling mahal. Jatang. Tino. Tino. Nganuk ke? Ibu puting. Oh tu. 35,000 tu pun anak sendiri, anak AI sendiri. Memang utuh solid lah. Tak. Bukan abang beli. Dia puting tu ibu tu. Anak kandai juga tidak beli. Oh tu. Ini ibu buat puting nak jual tu, anak kandai abang. Anak kandai juga. Dia utung ah. Utung memang utuh lah. Cuma tolak meh lah. Tolak meh. Mana dalam berapa tahun masa tu? Buti sulung umur dalam 2 tahun. 2 tahun. Dah meh habis buat setahun berapa je kau? Atas ekor. Tu kalau tengok lembu ni pula. Ha ni pun memang kalau kali kala ni memang tak ada harga. Kala dia. Ha kala dia memang tak ada harga tapi kita pergo induk ni kita pilih. Dia punya aksesori dengan sifat-sifat dia nak ibu. Pakai rupa ni kita tak penting dah. Pasal ni kita ramah. Kita ramah. Kita ada belakang kala kuning putih. Dia kalau ikut kali kau ni nak bang kalau limousine. Kalau limousine nak kalau merah tu macam ibu tua tu. Kalau merah lipang ni. Lipai. Lipai ataupun ada kering aku panggil. Kalau macam ni ni, dia hon ni belong. Belong. Okey. Dia belong ni anak dia pada limousine tu, ibu tua. Cuma abang masuk benih belong. Masuk benih belong. Masuk tiga belong baru tu biar. Bulu je kak, bulu kepala kan. Bulu ke apa kalau orang kenal tahulah. Orang biasa belong lembu tahu. Jual dok eh bagian ni. Ni tak jual ni. Tak jual eh. Kita buat induk. Manyuk induk abe. Dah seekor induk tok ah 30,000 seekor. Dia punya aksesori pun boleh tahan lah. Dia punya ekor muka ke apa. Walaupun ibu tidak besar tapi anak dia tu. Abang bagi makan masa ni bang? Pagi dengan petang. Pagi meh sepenuhnya. Meh. Tanya ada rupuk pun bagi lah.
Bila lembu banyak ngak ni, jadi siapa yang nak bagi makan abang seorang? Tak. Kita pakai orang pekerja kau. Okey kau. Pakai orang. Kalau kita agak kita seorang memang tak ada. Tak ada betul. Memang tak ada. Pernah pergi AI lagi. Abang boleh AI kau? Boleh AI kau. AI sendiri. Ambil kau. Ambil kau. Tapi seberikutnya selanjutnya tu sepupu saya lagi. Nak seluk apa semua tu. Saya ni bahagian sini. Tapi kalau emergency ke apa kita pergi dua. Boleh je. Tu moh dia bang. Tu kali dulu bet terbakar. Pak awak masuk dalam terbakar. Dah awak dah lah ni dah. Lalu ni tak awak dah. Cuma terbakar tanah lagi. Bakar tanah lagi. Ibu tua-tua saja apa ni? Ibu tua ni memang anak puas hati ya. Anak puas hati. Tapi ramalah orang mari ni ayat kena tukar. Kena tukar induk. Tukar awak gapo. Awak gapo dia ni? Sedekah induk ni awak tu big. Tu big quality awak boleh. Quality. Pak kita nak tukar ni belum tentu lagi. Apa dia suruh tukar? Tak tahu lah, faham memang masing-masing. Ilmu masing-masing. Tapi kita masih kekal lagi lah. Walaupun lagi kita boleh jual anak, apa kita nak tukar betul tak? Walaupun anak tu biar anak molek. Puluh-puluh mulut orang suruh tukar. Tapi kita masih kekal lagi selagi boleh guna. Dia tak putuhi. Tapi dalam setahun kita sipel lah. 2 ekor, 3 ekor setahun. Lebih pada jual. Tapi hak kita sipet tu orang tidak tahu. Tapi tak kira kita nak bagi tahu. Betul. Dia orang kata teknik masing-masing. Teknik masing-masing. Kalau bola tu skill masing-masing. Skill masing-masing. Awak skill awak, saya skill saya. Asalkan saya dapat untung daripada benda yang saya buat, okey. Okey. Tapi kalau kita ikut strategi ni. Kalau kita ikut mulut orang tu, belum tentu lagi. Betul. Belum tentu lagi. Kita pun cuma boleh dengar dan boleh buat pedoman je. Mana hak patut kita boleh pakai, kita pakai. Kalau hak tak boleh pakai tu kita dia. Sebab orang kata macam haiwan lembu ke ayam ke benda ke, kita kena belajar dengan dia, betul tak? Ya. Kita pandangnya dia. Kita kena pandang pandangnya dia. Dia sakit, kita tengok beri obat benda yang sesuai apa semua kan. Yeah. Kita tahu lah. Ni walaupun rupa dia tidak seberapa ni, tapi anak dia ni siapa dah ni 10,000 sekon. Anak dia ni. Mana anak jantan dia memang anak tino. Anak jantan dia tahu anak kedua baru ni target dah boleh dalam umur 5 bulan ni 1,000. Mana orang bayo? Orang bayo. Kelih 1,000 tu orang bagi je. Ha. Betul lah. Tapi anak tu orang kata top lah. Anak tu kalau orang kalau orang tahu kandai ni, kandai arwah asri. Sini. Orang tahulah bakar dia. Asal pak saudara asri. Asri. Asri bacok lah. Asri bacok. Tapi lon ni saya dengan anak dia lah. Sepupu saya. Tapi memang unik abang-abang punya kandang tengok. Kandang stopok. Nak cari mana? Ni bacok je ada sini ke ni? Ada, kita tengok 2-3 ekor lagi. Jom kita pergi. Memang kalau kerja sini bang, capu exercise lalu lah. Kerja sini tak payah main bola dah. Tak payah main pusat. Di setepak-setepak tau. Dekat-dekat. Boleh keluar peluh tu. Sayup mata memandai. Tempat saya belut. Sayup mata memandai. Oh, duduk dalam fitlock tu, ingat kau tu je tadi. Ramai lagi. Tu tidak termasuk dengan hak ubi-ubi power kau ke? Power ada juga. Power ada juga. Mana kita atau jantina kita? Kita atas induk kita. Induk kita. Betul-betul kita boleh harap lah. Waktu dia bela lah. Dia bela. Boleh anak power lah. Boleh anak bagi. Kali anak tahun ni atas sini seko. Ni pun induk tua. Cawali kubah. Dia tidak cawali kubah ni. Dia ni simental. Simental. Simental je banyak kalah merah, kelabu, hitam. Simental ni lebih pada orang panggil lembu kapar. Betul tak? Betul. Kalau dulu soho ni Solia. Lembu pendaging lah. Ni Vega kot. Ni Vega. Ibu memang biasa lah. Kalau kelihatan harga tak pada lah. Tapi kualiti anu. Kualiti. Mana abang boleh jamin lah orang kata tau. Kena cara. Memang aku kata anak tu top lah. Ni saya nak tunjuk gambar. Ada segambar anak dia ni. Lawa. Warna pun lawa. Ni anak dia ni. Tanding dah ada di Maha ni. Tanding di Maha? InsyaAllah. Maknanya awak pergi tanding di Maha . Bukan kaleng-kaleng. Ni anak dia. Tak apa, nanti abang atur. Ni anak ni. Abang atur gambar tu saya kan. Saya tak lalu. Tahu masa tu tahu. Tu anak dia tu. Belas tu anak sana. Anak-anak. Molek ni. Ni Vega kot ni. Vega pun. Berapa ni bang? Ni kali 25 tak jual. 25,000 tak jual? Tak jual. 30 kali 30 lah sedapnya.
Tapi tengok anak oh, kualiti anak jantan. Anak tina ni. Anak tina. Ketuk-ketuk. Ha, dia punya anak sada. Aduh. Maknanya lembu ni abang beli berapa bang? Tidak beli ni. Hak ni anak daripada ibu. Anak asal dah. Tu anak ibu dari ibu, ibu doga tu. Ibu putih. Oh, dinu ibu nu dia. Ha. Ibu bega nu dia. Dia hang kat bega, hak doga putih dia. Ha. Ha. Ni induklah. Pak induklah. Anak kandas sendiri. 25 dak jual lagi 30. Oh, 25, 30. Boleh bincang ah. Ha, boleh lah. Boleh bincang-bincang lah. Ha. Maknanya barang keluar anak kualiti boh. Kita beli oktina, kita nak tengok anak, bukan kita nak tengok oktina tu. Betul tak bang? Betul betul betul. Ni ni adik beradik lah kat sana tu. Dia jenis panjang bang. Dia panjang. Limousin. Charolais ni. Charolais. Charolais ni kalau ikut katalog dia ni jawa Charolais hitam. Charolais Pekmotis. Bapak dia kelabu. Patut warna gitu tu baik. Okey 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 okey. Tapi anak dia ni pun sejarah lepas-lepas dahulu boleh macam mikir lah. Ni dia punya anak. Walaupun apa aksesori tu ada dah, punggung ke apa. Betul. Kakah awal dia. Kakah kelas kakah. Kakah molek. Kakah molek bawa tengok punggung tengok apa. Ibu ni gitu je kan. Sebab memang betul lah, sebab kalau ibu terlalu obes. Dari segi peratusan untuk dia lekat benih tu susah. Tipis tak? Betul tak bang? Jadi memang orang kata tak pelik lah kalau macam ibu-ibu abang ni masuk benih lekat. Masuk benih lekat. Pasal dia punya badang tu orang kata solid lah. Dia orang nak gemuk ni orang jatang. Betul tak? Jatang tak apalah kita nak pendaging. Kita nak tanding, nak pendaging apa. Tengok anak bawa kakah. Oh ni abang berjual pasang anak? Ni tak jual kali. Tak jual. Sipir-sipir. Kala-kala ni kala-kala unik sikit. Tapi kalau saya nak beli lembu, saya akan beli lembu yang abang sayang. Abang nak jual tu lah, saya nak beli. Maknanya kalau saya ada duit, saya bayar. Sebab kita tahu dah, kalau tuang sayang memang molek. Ya. Betul tak? Betul. Kalau gitu lah sifir dia. Kalau betul-betul faham. Betul. Jadi awak-awak, saya saya recommend lah kalau nak beli-beli hak ni. Ni memang molek lah, pada pandangan pun molek. Anak dia pula memang dah terbukti. Bega, bega bang. Bega, bega. Maknanya Belgian Blue lah. Belgian Blue. Belgian Blue, bega pun boleh panggil juga. Solid lembu ni bagi saya. Kalau nak beli-beli kat ni, RM30,000 bah. Boleh bincang. Jom. Lagi buting. Oh, boleh, ni boleh. Okay. Okay bang, siapa kita nak nutup lah ni. Nak cakap dengan abang sikit. Okay bang. Maknanya sampai sini je lah. Terima kasih banyak bang sebab sudi bawa saya jalan tengok-tengok lembu abang ni. Boleh kata luah ni bang tempat abang tenuk ni. Dalam 3 ekar. 3 ekar juga. Beluh ni. Ais. Tapi makanan berapa bulan bang? Untuk berapa ekor tadi? Kalau kira seluruh tu dalam 60 ekor. 60 ekor lah. Makanan sebulan berapa? Makanan sebulan tu kira total tu bit lah 5000. 5000 boleh. 5000. Tu pun tidak bagi meh kuat sangat. Sebenarnya tau. Bak otin ni tak perlu gemuk betul tak? Kalau bagi sepenuhnya lebih daripada 5000. Jadi gitulah bayar. Okey okey. Terima kasih banyak bayar. Okey sama-sama. Okay. Assalamualaikum. Okey awak-awak, sampai situ saja perkongsian kita di kampung dia bang. Kampung Kubang Golok. Kubang Golok. Biasalah dok ingat umur nama kampung orang. Jadi kita dah jumpa dah abang Fik ah. Okey okey. Abang K. Tengok FB TOB Margo. FB dia? TOB Margo. TOB Margo. Nanti kita letak kat sini. Maknanya siapa-siapa yang nak beli lembu wak saya review tadi daripada anak sampailah ke ibu dengan anak apa semua, boleh PM lah abang K, abang K kita, saya akan letak nombor telefon dia bawah. Jadi sampai situ saja perkongsian kita. Kerana apa abang K? Kerana akulah amak itu. Yeay. Okey bawah. Assalamualaikum. Okey awak-awak, sampai sini saja perkongsian kita di kandang abang K kita di kampung Kubang Golok Bacok Kelantang. Siapa-siapa awak rasa nak beli lembu, awak kenang dengan harga awak saya kabur tadi tu, boleh direct PN abang K, dia lah molek. InsyaAllah boleh lah tu beli dengan harga-harga yang berpatutan. Jadi kita layang lah dulu sebelum kita habis ni, sebelum kita selesai. Layanglah video ni, video yang dikongsi oleh abang K kepada saya. Jadi tengok-tengok lah. Jadi awak-awak, sampai sini saja. Kita akan berjumpa lagi di perkongsian akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share video saya kepada siapa-siapa yang siasa support saya sampai ke hari ni. Daripada mula-mula saya start
buat video sampai hari ni. Saya ucapkan terima kasih. Semoga awak-awak pun dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okey, sekarang ni Ning lembu yang dijual oleh Abang K dengan harga RM15,000 boh. Lembu ni adalah baka Belgian Blue. RM15,000. Bersorok katang molek boh. Jadi awak-awak sampai situ saja. Kita jumpa lagi perkongsian yang akan datang. Ada silap salah, saya minta maaf. Ada apa-apa yang nak betul, nak bagi cadangan ke, silalah komen-komen, insyaAllah. Kita berjumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum.